Kalian. Wow. Masuk balik dalam beg. Nanti kita main ni. Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya guys. Masih di video perjalanan Mami dari Kathmandu ke Pokhara. Selama perjalanan banyak banget kejadian-kejadian lucu dan juga kejadian-kejadian yang kita nggak pernah lihat di Malaysia guys. Kalau nggak percaya, nonton aja videonya sampai habis ya guys. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share. Yuk kita mulai yuk! Ada bemo juga guys di sini. Ini seharusnya nggak boleh jalan di sini nih guys, hanya boleh di city aja. Bandel nih kayaknya. Ada sih. Ada sini. Kita udah berhenti sebentar buat ke toilet. Hah? Mau ke toilet. Terus ada lounge-nya dia buat makan. Kita lihat kayak gimana ya, guys. Makanan di sini disajikan secara buffet ya guys. Jadi satu piringnya kita boleh ambil apa aja, harganya sekitar 400 rupiah. Oke guys, Mami mau lihat ke bawah ada apa ya guys. Yuk, kita lihat ada apa. Bagus guys, ada sungai di bawah. Nah, yang ini nih makanan Mami guys. Teritori. What is teritori? What is teritori? Very nice. Ini apa? Cauliflower. Bitter gourd. Oh, that one bitter gourd. Yes. Wow. Potato. Kari, kari. What one? This one? Ah, that one. Tengok ni guys. Timun besar betul.
Oh, timun dia besar. Dia timun besar nangka. Wah. Dari 55 pagi tadi. Pau pedam dia. Guys, dah makan. Sekarang kita berapa jam lagi? 3 jam lebih sikit. Wow. Lama guys. Lama guys. Kena bawa bersabar. Okay, kita lanjut trip to Pohara. Tunggu ada orang datang. Sudah kenyang guys, sekarang kita lanjut lagi perjalanan kita ke Pohara. Jom! Kegunaannya katanya ini supaya debunya tidak naik guys, jadi disiram air. Cuma airnya itu nyiprat-nyiprat ke mobil, lihat deh jadi kotor kan mobilnya. Kalau abis cuci mobil, terus ada alat penyembur air ini, malas. Ada sekolah tuh guys. Finally, kita dah masuk area Pohara ni guys. Alhamdulillah.
Ini adalah Pokhara Airport, guys. Sebetulnya boleh naik aeroplane dari Kathmandu ke Pokhara. Lebih cepat sekitar 30 menit. Tapi kita lebih pilih jalan darat karena kita rasa lebih aman dan juga bisa melihat keindahan perjalanannya, guys. Di Pokhara terkenal dengan keindahan danaunya, guys, atau bahasa Malaysianya disebut Tasik. Namanya adalah Pewalik. Nanti Mami ajak kalian jalan-jalan ya, guys, menyusuri Pewalik ini. Okay, later you can visit this town. We call Lakeside this one. Okay, Lakeside. And we need to go from here. Street 13. 13. Yes. If somebody missing last, you remember this. Okay. Hai, kita dah sampai finally. Okay guys, kita dah sampai hotel. Finally, after how long? So forever. 7 hours, is it? Almost 8 hours. Very, very long time to reach here. So tiring. So tiring, guys. Apa? Wrong information. Alhamdulillah sampai. Ketuk. Hello. Tu orang depan tu yang ketuk. Ni saya. Jangan buku eh. Lah, ni lah sebelah. Oh, bless you. Ya ke? Tengok. Wow, best juga. Sama-sama. Tapi rasa bilik Emma besar lagi. Nun. Yuk. Cuba tengok bilik Emma. Tengok. Oh, okey. Itu your room is bigger. Wah, iyalah. Besar. Sikit kan? Maaf. Okay. Boleh buka kan? Oh, ya. Yeah, sama. Okey. Oh, special punya. Tua kan? Yeah. Ada divider. Tua. Lepas tadi, atas dia tadi pun. Tadi masa check in, kan? Which one is good view? Pandai. Pandai. Besnya jalan-jalan malam.
dapat jalan. Hah? Apa? Semalam tak dapat jalan. Tiduran. Semalam ketiduran, guys. Jadi ditinggal jalan. Hari ini make sure I tak tidur. Tak tidur dah. Oh, nice. Thank you. Mana? Oh, iyalah. Wow. Oi, 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 oi. Ada apa itu? Ya Allah.